videonya waktu fun learning itu motivatornya ada 4. Aktualnya apakah akan sama 4 orang atau situasional aja tergantung kondisi sebanyak anaknya? Itu tadi karena kalau kelas cuma satu, ini karena kemarin itu kan kelas baru, contoh. Jadi kita, tapi syuting itu tidak ada latihan. Syuting itu benar-benar diambil proses belajar mengajar terjadi, ya memang seperti itu. Motivator yang tadi Miss Citra juga ikut, Miss Via itu motivator Inggris bimbanya di Slipi di sana. Terus Miss Citra adalah calon trainer begitu kan. Jadi harus tahu prosesnya. Di situ ketika ada syuting jadi ikut, faktanya yang terjadi ya, harusnya cuma ada satu guru megang satu kelas dan maksimal 10 begitu. Tapi itu tadi syuting real seperti apa adanya itu cuma dipotong sedikit karena mungkin ada yang kepanjangan gitu, nggak ada editingnya, tidak banyak editingnya karena untuk ada hal yang kalau ditonton nih kelamaan nih. Kalau untuk kayak reward, saya suka ngasih reward tuh sampai benar-benar tepuk kesana kesana itu berapa kali tuh ada, yaitu yang dipotong. Cuman begitu, tidak merubah sedikit pun kontennya. Dan tidak ada latihan, itu pertemuan kedua dari Parts of My Face, tema me, subtim Parts of My Face. Gitu, ya. Dan nanti ada video lain, videonya Miss Citra waktu di kelas kayak apa fun learningnya. Kita ambil fun learningnya toh pas bagian, karena fun opening, fun closing kan gampang. Lebih sing apa itu greeting gitu-gitu kan. Yang diambil contoh-contohnya di bagian fun learning. Tapi real apa adanya, tidak ada setting. Karena itu kelas yang berlangsung ambil, kelas yang berlangsung ambil. Ya. Ada lagi? Tadi kan pas fun closing itu ada yang nanya ya, ini siap nanyain tentang saya, contohnya kalau fun coloring itu ya. Nah, untuk per muridnya itu cuma dikasih satu murid aja, misalnya fun coloring aja untuk satu murid, atau misalnya semua murid fun coloring sama ya. Atau misalnya satu dia fun coloring ada fun decorating gitu. Iya, jadi sekali pertemuan ya itu satu latihan aja. Namanya satu latihan ya, satu kegiatan, satu fun coloring ya, semuanya fun coloring gitu. Tadi kan pada saat perkenalan apa yang dia mau, anak mau kerjakan kan sama kan semuanya. Nanti akan mengerjakan apple and pear gitu. Oke, tahu semuanya? Iya tahu. Nah, baru kalau misalnya anak udah kayaknya paham nih semua, kasih satu-satu gitu. Gitu Miss. Ya, jadi enggak beda-beda ya. Satu anak fun coloring, semuanya fun coloring. Satu anak fun decorating, semuanya. Gitu. Karena sekali lagi proses pembelajaran di kelas Inggris Bimba satu kelas ya, satu level, sama levelnya gitu. Beda sama Bimba. Bimba kan anak ini level ini, anak ini level ini gitu. Gitu Miss. Oke. Sudah done untuk jawabannya Miss Vidya? Cukup. Oke. Misalnya lompat nih. Sebenarnya itu sudah disesuaikan pharmacy small step system. Kalau ada anak yang mau ke halaman berikutnya, itu kata sebenarnya mungkin belum dikenalkan di pertemuan ketiga. Misalnya, maksudnya di pertemuan ketiga nih kita dapat fun coloring. Itu kata-kata yang sudah dikenalkan pasti di gambar itu. Ya. Fun keempat, kalau dia mau langsung ngambil yang keempat, lembar yang ke apa kegiatan pertemuan keempat, misalnya langsung loncat di halaman berikutnya, kata-kata itu mungkin belum dia temuin karena baru mungkin diberikan di pertemuan keempat, gitu kan? Iya, lembar farmersinya disusunnya menguatkan kan fungsi utamanya kan menguatkan kosakata yang sudah dikenalkan. Jadi di pertemuan ketiga itu dilihat. Udah ketemu ini, makanya kita tampilkan. Tapi kalau di pertemuan keempat, dia langsung ke pertemuan keempat, loh ini buah apa Miss? Iya kan itu buat pertemuan besok, misalnya gitu kalau dia mau ini. Dan sebaiknya kan ada triknya, mungkin Miss Citra, triknya memberikan farmasi kan dilipat, tidak
langsung dikasihnya lembar yang ini ya gitu. Sama dulu, nanti yang itu besok begitu kuatin. Buat anak juga belajar bersabar ya.